Bisa, cuma sampai sini doang. Ya, iya, masa iya? Jangan, jangan. Mau coba lihat. Emang, emang boleh gitu. Boleh, kalau udah mati ini. Anjir. Kenapa sih cewek perengat-perengut gitu? Sangat perengutnya apa? Perengat-perengut tuh kayak gitu. Perhatiin kamu teh. Ya, emang cewek kalau sehari nggak perengat-perengut emang sunyi gitu hidupnya? Ya nggak juga tuh. Ya ini weh, nggak enakin. Cewek perengat-perengut itu butuh cowok yang sabar tiada batas. Iya, tapi nggak ada cowok yang sabar dah. Ada ini aku itu teh punya langsung pipit gitu teh. Ini tuh kan harusnya di sini ya, langsung pipit tuh. Kan pakai apa sih? Ya, dulu mah zaman nenek moyang gini. Pakai cabe gitu. Oh itu berarti Terus jatuh ke bawah jadi di sini. kebentuk lesung pipi gara-gara cabe di gini-gini. Tadinya tuh mau dikesiniin kata mama. Terus malah pindah ke sini. Oh pas Kenapa bayi, ketawa? maksudnya pas bayi. Iya. Oh pas bayi kan awalnya agak di tengah gitu. Iya, Oh terus disimpan. sama, sama mama pengennya agak nyamping ke sini, cuma jatuhnya ke bawah gitu. Emang emang itu nyata? Nyata atau hoax ceritanya? Kenapa? Cobain aja kan kalau bayi tuh masih apa sih kalau bayi kan lentur gitu kan? Oh iya, masih sensitif gitu ya kulitnya. Iya. Oh iya ya. Makanya kan gampang kalau di gimana. Ya udah ntar aku coba lah besok pakai cabe siapa tahu ada. Pakai pensil cobain. Oh iya, enggak ah, Serius ini bodoh-bodohin mah. gitu ya. Kamu orang asli Sunda? Iya emang asli. Sunda Bandung. Kenapa gitu? Ya emang Bandung. Cuma aku mau Bandung akhir timur. Bandung akhir. Oh, perbatasan gitu Bandungnya. Atau itu mah tengah-tengah. Ayahku mah di ujung. Ya, ujung perbatasan. Berarti Bandung Timur perbatasan apa? Kota apa sampingnya? Garut. Oh, dekat Garut berarti. Enggak jauh. Tadi katanya ujung dekat Garut. Perbatasan Garut. Ya ujung tapi nggak deket sama Garut. Masih jauh. Pokoknya kalau ke kota tuh 1 jam. Oh, ke kotanya 1 jam. Kalau iya. ke rumah aku berapa jam? Kamu umur 21, 22. 24. Oh, lebih tua emang. Tapi mukamu kayak 17, 18 gitu. Tapi bohong. Bohong banget. Nih, aku 17, aku baru. Tapi emang kelihatan tua. Iya, aku emang baru lulus sekolah. Gak percaya. Emang boros ya mukaku. Kayaknya teman-temanku ngomong aku baby face semua. Si paling baby face. Ya, tapi kenapa sih lesung pipitnya satu doang? Sebelah nggak ada. Iya, makanya. Kamu nggak tidur udah jam segini kenapa? Gak bisa. Oh, apa nungguin balasan doi lama gitu? Gak ada doi. Jomblo teh beneran? Iya, jomblo. Pernah nikah? Kenapa? Pernah nikah apa belum? Mau, cuman nggak jadi. Oh, kenapa nggak jadi? Putus. Iya, sifat aslinya keluar. Yang mutusin teteh atau cowoknya? Cowoknya. Ya dua-duanya, weh. Cuma dia yang mulai. Mulai kayak gimana? Ya, intinya mah KDRT lah. Udah. Udah sedih banget ya. Cuma aku udah nggak trauma. Bagus, bagus. Tapi kan hampir mau nikah nggak jadi, sedih nggak sih? Sedih kalau diingat mah. Banget lah. Mau tahu tips move on? Gimana caranya? Mau yang versi baik atau versi jahat?
Kalau move on versi jahat dulu ya. Yeah. Jangan gunakan seseorang itu buat ngelupain mantan, tapi gunakanlah dua orang atau tiga orang gitu, biar lebih cepet. Iya, itu udah dilakuin. Kalau versi baik. Udah dilakuin. Serius? Enggak, bisa. Bohong, iya juga. Berarti habis habis putus enggak. Langsung deketin cowok 2, 3 gitu ya. Enggak juga, tapi tahu enggak sih cewek tuh cepat move on-nya tuh dari pas pacaran. Hah? Sebelum putus. Ngerti enggak? Kok bisa? Kok bisa move on pas pacaran tuh? Sebenarnya cewek tuh emang kayak gitu. Serius? Makanya cowok mah move onnya lama. Kalau cewek mah cepet kan, kayak dari awal nangis. Iya, kayak cowoknya tuh misalkan si ceweknya gak ngikutin apa kata ceweknya. Terus di, si ceweknya tuh makin lama makin hilang rasanya tuh. Kayak udah weh gak peduli lagi gitu, bodo amat. Oh ya, mulai move onnya. Nah dari situ. Terus kalau misalkan ceweknya minta putus, si ceweknya tuh kayak drama gak mau putus. Oh padahal dalam hati aduh ya udah gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa. Anjir, ternyata selama ini Wah berat-berat sih. Tapi aku enggak gitu kok. Oh, bohong, orang kamu yang ngomong berarti kamu yang ngelakuin minimal sih. Iya maksudnya udah abis lah main-main kayak gitu, aku udah capek. Udah pro player ya. Bukan waktunya ya. Lagi yang pentingnya. Oh iya, tips move on versi baik belum ya? Intinya nggak selamanya orang lama itu pemenangnya. Percayalah akan ada coming soon orang baru yang jauh lebih baik, yang menjadi manusia favoritmu kelak. Dan ingat, first experience bakalan kalah sama best experience. Ini kakak kalau move on versi mana? Baik apa jahat? Versi Hah? Versi baik lah, maksud jahat. Gak mungkin lah, kan tadi kata kakak kalau yang versi jahat. Tetehnya bilang apa? Sendiri udah curhat, cewek tuh gini, udah move on gini. Tapi kan cowok juga pasti kayak gitu. Kagak, itu yang kakak omongin, yang kakak omongin. Tapi kakak ngomongin versi jahat berarti pengalaman juga. Enggak sih, itu kan cuma ngomong loh. Enggak, tapi mikirnya lama. Ngomong doang, jujur udah nggak ngelakuin ya. Tapi teteh kerja atau ngapain gak sibukin? Kamu kerja atau ngapain? Eh, namamu siapa ya? Kamu baru resign. Namamu siapa? Alipah. Alipah. Wih, namanya padahal bagus banget ya, kelakuannya gitu. Mungkin lo. Enggak, baik kok Alipah, baik. Emang aku gimana gitu? Enggak, Alipah baik. Sekarang mah udah sadar diri. Oh, udah sadar. Iya, intinya kan manusia pasti punya salah, udah mau memperbaiki diri masa lalu, pengen jadi lebih baik. Iya, betul. Semoga enggak diomongan doang ya. Emang benar. Oh, iya, benar. Benar deh Alipah, benar. Oh iya. Oh iya, tadi gimana? Kerja? Teteh kerja? Baru resign aku. Oh resign, nganggur dong? Nggak dibolehin sama orang tua. Itu kenapa kak? Seratingnya rusak deh. Oh, bolong? Nggak bisa di... Si ini tuh ininya. Oh nggak bisa diatasin, bisanya dikebawahin. Ya. Iya dong, maksudnya bisa kan kebawain. Enggak, aku enggak nyuruh. Iya takutnya kan disuruh. Nanti aku nurut. Ih kagak. Enggak. Aku pria polos teh, jangan dinodain gitu. Ya udah aku ajarin kalau polos. Ajarin apa teh? Biar enggak polos. Biar enggak polos emang gimana? Ini mau pura-pura polos. Aih. Aku Enggak usah diajarin teh. Aku mau jadi anak baik aja.
ampun 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 ampun, jangan di bawah-bawahin ya. Takut ya. Ih, tiap hari di rumah? Enggak juga. Oh, terus main sama temen? Iya. Oh, biasa nongki-nongki kan? Biasa anak anak Bandung kan paling seneng nongki, main, kumpul gitu kan tiap hari. Emang tempatnya enggak sih Bandung? Apa? Makanya banyak kafe. Iya ya. Emang tempatnya Bandung. Terus yang bayarin siapa? Kan tetehnya pengangguran. Ya aku lah, karena aku gini pengangguran juga, tetap ada pemasukan. Emang ada bisnis lain gitu tuh? Ada. Karena aku sambil live itu TikTok. Oh, live TikTok, streamer lah ya. Streamer. Host TikTok, host TikTok. Iya. Kelihatan sih. Makanya? Apa? Kelihatan apa? Kelihatan pengangguran. Enggak, kelihatan baik, bijaksana, rajin menabung, kayak nongkrong banyak duit. Aduh, jadi salting. Masa sih? Namanya apa kerja? Aku, ya aku kadang jualan, kadang apa aja lah yang ada duitnya kerjain selagi halal. Insya Allah. Kakak tuh umurnya berapa? Aku umurku 17. Mana ada 27 ya? 17 teh, nggak percaya gitu ah. Ada. Serius nih berapa? Tahun ini 25. 26. Udah nikah belum? Belum lah. Kenapa belum? Tergantung tetehnya mau kapan. Pengen secepatnya aku mau. Oh ya udah, aku juga secepatnya deh. Kakak anak keberapa? Terakhir aku terakhir tuh bontot ya. Bungsu. Oh iya. Bontot bungsu. Bontot enggak sih? Ya anak terakhir. Enggak tahu. Ih, terakhir. Aku anak tunggal. Oh, kamu anak tunggal. Gimana rasanya jadi anak tunggal? Kesepian. Oh, butuh sandaran. Iya. Kan udah sandaran. Itu enggak. Kan ada mama. Oh, ada mama. Di jauh. Hah? Apanya jauh? Oh, kamu pengen sandaran di sini. Ini padahal kamu yang kesini itu. Terus ke sana mau diapain? Lihat aja nanti. Takut banget, lihat aja nanti. Berasa mau diikat deh gue. Takut deh. Kenapa takut deh? Takut ah. Ntar diikat, dikurung gitu. Emang gak mau? Enggak. Tahu. Enggak mungkin. Enggak tahu. Aish. Enggak tahu. Aduh, capek banget ya. Astagfirullah nyebut, astagfirullah nyebut. Aman ya serating. Aku nyebut ya. Juga dong. Masih aman serating. Aman, mau ini dibuka. Tapi pakai baju kan dalamnya? Enggak. Ini mah ini, apa itu daster? Oh, aku juga ada ininya tuh. Normal. Aku juga ada tuh seratingnya normal. Mana lihat? Itu maksudnya lihat di ke bawah nih bisa nggak? Pakai baju, pakai baju. Buang. Pakai baju pikirannya. Emang tetes dikebawain bisa? Bisa, cuma sampai sini doang. Ya, iya, masa iya? Jangan, jangan. Apa? Nggak, iya, maksudnya bisa kan? Bisa, cuma nanya doang, bisa nggak gitu? Bisa, mau coba lihat. Emang boleh gitu. Emang boleh. Apa? Katanya mau coba lihat tadi. Boleh, kalau udah mati ini.
Anjir. Aku bercanda. Iya. Iya. Aslinya mah enggak gitu dah. Enggak salah sih. Aslinya mah baik lah ya intinya. Iya. Kadang baik, kadang jahat. Ngeri juga ya, kadang gitu. Tergantung. Oh iya, benar. Kadang apa? Iya, kan manusia emang nggak sempurna, pasti punya dosa, punya kesalahan, nggak yang selalu benar gitu. Iya, wajar aja manusia kan. Berarti aku juga wajar ya. Wajar, wajar. Yang penting ya mau jadi lebih baik habis itu, jangan kumat lagi ya. Iya, aduh nggak bisa kita kalau nggak kumat. Waduh, emang kalau kumat ngapain? Nggak usah ditanya lah. Kok nafasnya kakaknya kayak makin kencang tuh, kenapa kak? Iya gitu. Iya. Kedengeran? Enggak. Kan kelihatan tuh nafas. Gitu. Kenapa tuh nafasnya kenceng gitu? Capek? Gimana tuh biar gak kelihatan nih? Ini merhatiin apa sih? Kan merhatiin orang kelihatan itu emang ya kan lagi ngobrol lihat itu kan nafas cepet enggaknya kelihatan juga, bukan sengaja ngeliatin yang aneh. Jadi kalau nafas teh kenceng. Aku malah iri, aku makan banyak nggak bisa gemuk-gemuk. Bagus dong kalau nggak gemuk. Ya gitulah, makanya orang gemuk pengen kurus, orang kurus pengen gemuk, gitu kan manusia. Emang nggak ada daging gitu? Apanya daging? Kurus banget. Oh. Apanya? Ya ada, masa tulang doang nggak ada daging, ya dikit lah ada daging. Kakak tuh tingginya berapa? Tingginya, kakaknya berapa? Ya aku nanya, di mana-mana orang nanya, jawab dulu. Baru nanya. Di standar aja. 100 di atas 100 lah. Itu juga 101. Berapa? Teteh 170 pasti. Mana ada? Berapa? 160. Di bawah tuh, pendek aku mah. 155. 57. Tinggi tuh kalau cewek 157 termasuknya di Indo ya tinggi lah. Ya standar. Kakak berapa? Aku juga gak tinggi-tinggi banget, 160-an lebih dikit. Kenapa capek tangannya megang ya? Kesemutan. Oh semutan, coba jangan dipegang, ditaruh aja di mana gitu. Samping apa depan? Gak bisa, ini udah di depan. Samping. Ya ditaruh aja daripada capek gitu. Tapi lagi deketin cowok baru sekarang gitu atau pengen jomblo dulu? Pengen sendiri. Oh, pengen sendiri. Pengen sendiri dulu enggak, cuma ya pernah tuh. Gak pernah. Gimana rasanya? Sakit. Sakit. Tapi sebenarnya kamu kayak ya kecewa karena kamu udah seneng pengen sama dia gitu terus hilang. Iya, tiba-tiba ngilangnya juga. Ya, waktu awal bilang mau kuliah, soalnya umurnya jauh banget. Berapa? 18. Oh, berondong. Intinya gini, kalau kita nggak diusahain dan dibuat bingung, berarti ya memang ada pertimbangan lain. Masa gitu doang nggak ngerti sih? Iya sih, iya ya. Dah. Move on bisa. Oh sukanya berondong. Kayak gila, bulol ya? Tahu bulol nggak? Bulol apa tuh? Bulol. Bulol apa? Kayak cegil. Cegil tuh? Cewek gila. Oh kamu maksudnya? Iya. Kamu cegil? Enggak, maksudnya aku mah kalau misalkan udah suka ke satu itu kayak udah weh. Emang zodiak kamu apa? Sagittarius. Iya sih. Apa gitu? Ada artinya? Gak apa, Sagi. Sagi ya susah jatuh cinta gak sih? Iya. Tapi kadang kesepian. Cuma sekalinya kenal.
Sekalinya kenalan cowok tuh kayak bucin itu tolol banget gitu. Gak usah dimakan tangannya ya. Gitu. Aku biasa gini. Kenapa? Emang enak makan jari? Udah terbiasa jeleknya padahal kalau gini tuh. Iya, kalau jari aku mau. Ini. Aduh, takut banget jari aku tiba-tiba hilang dimakan. Yang mana? Apa? Yang mana? Iya, jari aku jangan dimakan ya. Wih. Wah. Coba kayak tadi, apa? Apa kameranya kayak tadi? Gini. Kenapa? Kenapa nggak dari tadi rambutnya nggak dikebelakangin, anjir, cakep anjir. Oh, berarti tadi nggak cakep. Coba apa namanya, pose versi cantik dan seksi kamu. Gimana? Nggak bisa aku. Nah, kamu kalau foto gimana, kayak PD-nya gitu, biar coba jauhin. Rambutnya belakangin, yang kanan dikebelakangin sih. Gini. Nah. Jauh, satu jauh. Bagus. Mana? Satu, dua. Nggak mau setengah serating biar seksi. Hei, gak mau ini.